Pemirsa, likuiditas di sektor perbankan diperkirakan bertambah hingga 34 triliun rupiah pasca penurunan giro wajib minimum atau GWM primer yang berlaku efektif 16 Maret 2016 mendatang. Dana tersebut nantinya bisa dimanfaatkan untuk penyaluran kredit yang bermuara pada penurunan suku bunga perbankan. Pelonggaran kebijakan moneter melalui penurunan giro wajib minimum primer untuk mata uang rupiah diyakini bisa menambah likuiditas perbankan di dalam negeri. Dengan penambahan likuiditas tersebut, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Perry Warjio menilai akan mendorong transmisi kebijakan moneter lebih cepat sehingga berdampak luas terhadap pertumbuhan kredit dan prospek perekonomian nasional. Pertumbuhan kredit kalau tanpa penurunan GWM itu memang bisa naik dari sekarang sekitar 10% di akhir tahun kurang lebih sekitar 12,5%. Kalau ditambah dengan penurunan GWM yang 1% ini, pertumbuhan kreditnya bisa lebih tinggi lagi, yaitu menjadi 14%. Respon dari fiskal, makroprudensial, moneter termasuk GWM ini dan struktural ini akan memperbaiki prospek pertumbuhan ekonomi kita. Pelonggaran GWM primer untuk mata uang rupiah sebesar 1% menjadi 6,5% mulai efektif diberlakukan pada 16 Maret 2016 mendatang. Dari instrumen kebijakan moneter ini, diperkirakan menambah likuiditas perbankan sebesar 34 triliun rupiah. Bank Sentral memastikan pelonggaran kebijakan lanjutan akan dilakukan dengan memperhatikan kondisi perekonomian domestik dan global dengan tetap menjaga stabilitas ekonomi makro. Dari Jakarta, Wahyu Jaju, TV One, mengabarkan.